guys, masih bersama saya di channel sinetron ternama. Seperti biasanya, Mimin akan membahas trailer Ikatan Cinta episode malam ini, Rabu 24 Maret 2021. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda bisa mendapatkan info-info menarik lainnya di channel ini. Di episode kali ini, nampaknya kita masih akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang mengharukan dan penuh dengan air mata. Betapa tidak, setelah kepergian Al dan Andin dari rumah Mama Rosa, keadaan tidak membaik begitu saja. Walaupun kini Al dan Andin sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Mama Rosa, akan tetapi Al selalu mengkhawatirkan keadaan mamanya. Kali ini ia berusaha untuk menelpon Kiki dan menanyakan kabar mamanya tersebut. Dan benar saja Al mendapat kabar bahwa mamanya masih enggan keluar dari kamar. Mendengar hal ini, hati Al bagai teriris. Ia tidak kuasa menahan kesedihannya. Begitu juga dengan Rena, Al tidak sanggup membayangkan kesedihannya ketika Rena tahu bahwa mama papanya telah pergi meninggalkannya. Melihat kesedihan Al yang teramat mendalam, akhirnya Andin berusaha menghibur Al dan mengatakan bahwa keadaan ini hanya sementara. Kira-kira guys, apakah Randy telah berhasil menemukan Pak Sumarno sehingga Al dapat membuktikan kepada Mama Rosa bahwa Andin sebenarnya tidak bersalah? Untuk kelengkapan ceritanya, jangan lupa saksikan sinetron Ikatan Cinta di RCTI dan saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.